Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua diwarnai momen emosional antara saksi Richard Eliezer dan kuasa hukum Verdi Sampo. Dicecar Arman Hanis dalam persidangan, Eliezer nyatakan perubahan BAP karena doktrin yang dilakukan Sampo secara terus-menerus terhadap dirinya. Dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agustus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin? Di mana yang doktrin? Di mana saudara didoktrin? Di lantai 3. Saudara penasihat hukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian. Bapak kira segampang itu mengingat kembali kejadian itu? Ini tidak konsisten. Sudah setelah saudara tidak ada. Izin Bapak, penasihat hukum ini menanya sama saksi. Saya menekankan ini tidak konsisten.